Panaskan 3 sendok makan minyak. Tumis bumbu halus yang terdiri dari 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 butir kemiri digoreng, 3 sendok teh ketumbar, dan 3 cm kunyit bersama 2 batang serai dan 8 lembar daun jeruk buang tulang hingga harum. Tambahkan 750 gram ayam kampung potong 4 bagian, aduk rata sampai ayam berubah warna. Masukkan 3000 ml air, masak hingga matang dan berkaldu. Tambahkan 2,5 sendok teh garam, 2,5 sendok teh gula, 1,5 sendok teh merica, angkat ayam, tiriskan. Ambil kaldunya sebanyak 2750 ml, lalu rebus kembali. Tambahkan 200 gram ikan bandeng, buang tulang, digoreng dan di blender, lalu masak hingga mendidih. Ambil ayam, potong tipis lebar, lalu sisihkan. Sajikan soto bersama nasi, ayam, serbuk koya, yang terbuat dari 50 gram kerupuk udang dan 50 gram bawang putih goreng yang dihaluskan, dan pelengkapnya berupa 200 gram soun rendam, 200 gram toge seduh, 5 buah telur rebus belah 2, 5 tangkai seledri iris halus, 10 sendok makan bawang goreng, 3 buah jeruk nipis potong, dan 5 sendok makan kecap manis. Panaskan minyak, tumis bumbu halus yang terbuat dari 10 butir bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar sangrai, 1,5 sendok teh jintan, 2 cm jahe, 4 cm kunyit bakar, 2 lembar daun salam, 3 cm lengkuas yang dimemarkan, dan 3 batang serai yang sudah dimemarkan sampai harum. Masukkan ayam, lalu aduk sampai berubah warna. Tuang 1500 ml santan encer, didihkan. Tambahkan 4 sendok teh garam dan 1,5 sendok makan gula pasir. Masak sampai ayam matang, angkat, lalu tiriskan. Goreng ayam di atas api sedang sampai berkulit. Suwir-suwir. Tuang 300 ml santan kental, masak sambil diaduk sampai mendidih. Sajikan soto bersama ayam suwir dan pelengkap.